PLN meminta maaf atas padamnya listrik di beberapa kawasan Jakarta Minggu siang. PLN juga masih menginvestigasi penyebab rusaknya sistem kelistrikan di Gitet Muara Tawa. PLN menggelar konferensi pers terkait dengan padamnya listrik di beberapa kawasan Jakarta Minggu sore. Direktur Bisnis Regional PLN menjelaskan, pada pukul 12:58 terjadi gangguan sistem kelistrikan yang disebabkan pemutus beban 500 kV di Muara Tawar meledak. Dampaknya persediaan listrik dari arah Cirata, Jawa Barat, bagian tengah ke arah sebagian Jakarta terputus. PLN berhasil menormalkan kembali seluruh sistem kelistrikan di Jakarta dan sekitarnya. Terjadi gangguan yang disebabkan oleh adanya alat PLN, yaitu pemutus beban, atau istilah bahasa asingnya adalah circuit breaker 500 kV fase R di Muara Tawar itu mengalami breakdown atau meledak. Kemudian dengan adanya gangguan ini, maka suplai listrik dari arah Cirata atau Jawa Barat bagian tengah ke arah sebagian Jakarta maka terputus.